Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qada wa tanfarju bil qurab wa taqda bil hawa'ij wa tunalu bil ra'aib. وحسن الخواتي ما يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أن صحبه في كل لمحة ونفس بعدل كل معلوم لك وبعد apa kabar tuan-tuan dan puan-puan semua, lama tak jumpa kan? Setahun. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi diberikan kehidupan, boleh tengok orang sebelah, isteri aku hidup lagi, aku maknanya hidup lagi lah sebab kita nampak orang sebelah. Keluar daripada rumah penjiran aku sama-sama pergi solat subuh berjemaah. Nikmat yang besar antaranya adalah hidup sebelum mati, kerana Allah Ta'ala masih memberi ruang dan peluang untuk kita kembali kepada Allah dengan taubat. Ramai daripada kalangan kita meninggal pada bulan Rajab, bulan Syaban, bahkan bulan Ramadan. Kali ini nampak lebih hebat, lebih-lebih lagi dengan adanya COVID-19. Seminggu yang lepas, hari Jumaat, pada waktu malam menjelang masuk hari Sabtu lah, malam Sabtu lah kiranya, Jumaat malam Sabtu, dikejutkan dengan pemergian sahabat kami Razlan bin Razali, seorang yang sederhana dalam hidup dia, tidak berkahwin bujang. Umar Sbayana lah, 49 nak masuk 50 lah tahun ni. Baik. Lain, tak kawan dia telefon, kau free tak? Dah lepas buka dah, dah lepas solat maghrib dah, free. Jom kita pergi solat isyak, kemudian kita pergi terawih sekali. Setuju? Set, cantik. Kemudian kawannya sampai dengan kereta, dia pun naik menuju ke masjid. Tiba-tiba pandangan dia kabur, hitam, gelap, tak dapat apa. Lalu dia mengadu pada kawan dia, ya aku tak nampak apa dah sekarang, aku tak nampak kan. Sekejap saja lepas daripada itu, dia rasa kebas daripada bawah kaki, terus naik ke atas. Sikit, sesak nafas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lelaki itu juga meninggal dunia dalam perjalanan nak menuju ke masjid. Allahu Akbar. Dua hari yang lepas, sahabat baik grup fi ibadah dan halal haram semasa kami admin sama-sama dulu di Facebook, Ustaz Nazirul Al-Juhuri, orang yang rapat dengan Jabatan Mufti Johor, dan dia juga adalah mentawif Rauha Travel. Baik, tiba-tiba dikejutkan mati dalam tidur. Rupanya ada cerita COVID juga rupanya. Badannya agak besar, memang besar sungguh lah. Mati pada usia yang awal 38 tahun, bujang. Allahu Akbar. Kita bila kita tak pasti, kita tak tahu, tapi kain kafan kita sedang ditenun, di mana kedainya, di mana kilangnya, lagi kita tak tahu. Yang tahu, kita pasti akan pergi juga menyusul mereka. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita tak membicarakan kitab dosa-dosa besar Al-Kabair, tapi kita menceritakan perihal di alam mahsyar. Betul ya? Baik. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati khuffatan ghuratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkasut, tidak berselipar, kosong begitu saja, tidak berpakaian, tidak ada pakaian langsung, memang togil teruslah, dan belum dikhitan, balik asal balik. Sajat pun terkejut, ada balik, macam mana ni? Bukan aku dah buang dulu ke kat Singapura, kat Filipina, kat Thailand? Ikutlah siapa-siapa pun, semuanya akan kembali dalam keadaan beginilah keadaan dia.
Hadis sahih juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik, demikianlah keadaan manusia tak akan bertemu dengan Allah. Siti Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah nanti kita tak rasa malu? Apa yang orang nak tengok kita? Ataupun kita nak tengok orang dan sebagainya?" "Tidak, wahai isteriku Aisyah. Saat itu semua orang dirundung malam, rasa takut, gemetar yang teramat sangat. Tapi tak ada masa nak buat benda itu. Hanya semata-mata bimbang tentang hal masing-masing ketika itu. Apakah aku ke syurga? Atau aku ke neraka? Atau apakah aku dapat pengampunan ataupun tidak daripada Allah Subhanahu wa taala?" Takut yang teramat-amat. Allah. Baik. Demikianlah keadaan yang meskipun mereka akan diberi pakaian juga, lah-lah sekali bagi juga pakaiannya itu. Tetapi siapakah mereka yang pertama sekali diberikan pakaian? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilontarkan ke dalam gunung api dalam keadaan tidak berpakaian oleh kaum kufar musyrikin. "Inna awwala man yuksa yawman qiyamati Ibrahim." Sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ya. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha.' Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Kafan kita itulah kafan yang sama akan diwujudkan semula saat menuju ke mahsyar." Kan? Untuk keadaan dia, hadis ini sahih dalam tarhib wa tarhib wa tarhib. Baik. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dia pernah berpesan, tak kala hendak menguburkan jenazah ibu dia, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau menyatakan, "Perbaguskanlah kafan kalian, kerana sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu." Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah-ayah, abang-abang sekalian, beberapa bulan sebelum, ketika waktu lega-lega sekejap PKP hari itu, bersama dengan tim Al-Azhar Care, sempat Ana bersama dengan diorang, Ana dengan diorang dah 2 tahun lebih dah, kami menyusul ke belah utara, seberang Perai Utara. Antara lokasi yang kami tuju adalah kawasan perkampungan Karya Masjid Kampung Banggol, seberang Perai. Di sana rupanya depan masjid ada tanah perkuburan. Kan kalau kawasan-kawasan dulu-dulu, sama ada Kelantan, Kedah, Terengganu, Pening, ada yang macam tu. Sama ada tepi masjid, belakang masjid atau depan masjid, ikutlah. Tanah itu akan ada tanah perkuburan. Kami menyediakan makanan-makanan hari itu untuk warga fakir miskin di Korea berkenaan. Kita masak nasi Arab kambing dan nasi Arab ayam, macam tu lah. Beserta dengan bantuan-bantuan barangan dapur untuk kita bagi kepada asnah-asnah di sana, hasil daripada sumbangan orang ramai yang kita layakkan Al-Azhar Care. Nak cerita apa? Bukan nak cerita benda tu. Nak cerita tentang benda yang saya dapatkan tentang perihal orang yang mati ni, yang pakaian dia tu masih elok. Baik, lalu saya bertanya, bila waktu kami mengemas peralatan dapur di masjid berkenaan, kita bertanya dengan Tok Siap, "Siapa yang jaga kubur ni bang?" "Nak tahu boleh bang ke pakcik." "Pakcik lah, pakcik umur 60 lebih lah." "Saya lah, alhamdulillah diizinkan Allah menjaga tanah perkuburan ni. Nak tanya sikit, kenapa batu nisan dia ada 4? Satu tu ada 2 di kepala, 2 di kaki." "Oh begini dek, begini nak. Kubur-kubur di sini semuanya bertingkat. Ada yang lama di bawah, yang baru di atas. Ada tak peristiwa-peristiwa yang hebat sebagai ibrah kepada kami, yang tak tahu apa-apa ni, yang boleh memujuk hati kami supaya jadi orang baik?" Macam tu kan. Dia kata salah satu daripada kubur yang ada banyak-banyak ni, di sudut-sudut masjid tu, di luarnya tu, di sudut bucu dia tu, adalah kubur alim ulama, seorang tu guru pondok. Apakah keistimewaan dia? Kita tanyalah. "Ketika mana di saat dikebumikan anak dia yang kemudiannya meninggal dunia, digali di tanah perkuburan yang sama, si ayah. Lalu ala-alang ketika mana mendebur lubang tu,
Sampailah juga ke liang lahat si ayah di bawah, menembusinya. Lalu kami lihat kain kafan yang dah lebih daripada 12 tahun itu tetap utuh, tak koyak, tak rapuh, tak reput pun. Bahkan kami tekan, bentuk mayat masih sama, tidak terusik. Dah 12 tahun lamanya. Apakah kubur itu berbau wangi? Ya. Jawapannya adalah ya. Dia kata siapa-siapa yang singgah solat di anjung ini, bukan solat di dalam, kalau solat di anjung ni waktu lepas isyak ataupun pukul 12 hinggalah ke nak ke subuh hari, ada haruman datang daripada tanah perkuburan ni. Seharum bau kasturi. Hebat. Siapakah lagi yang berbau harum sedemikian? Dia tanya. Dan di tanah perkuburan ni, kubur Pak Imam, kubur Tok Bilal, kubur seorang ustazah yang mengajar Al-Quran Al-Karim. Dia mengenakan upah, tak masalah benda tu kan. Tetapi dia mengajar tu seikhlas hati dia bersungguh. Dia juga berbau harum kubur dia. Kita tuan-tuan, kalau tengah-tengah semayang tiba-tiba berbau wangi tanah kubur kan, lari kan. Duduk stay situ, rasa cabut kot kan. Kalau dekat dalam hutan tiba-tiba bau wangi pun kita cabut, cabut lagi lah. Walahan kijang punya butil tu kukuh, dia jadi minyak wangi. Tu yang wangi tu ada berani. Allahuakbar kan. Baik, bagaimana manusia diiring ke mahsyar? Manusia diiring kepada mahsyar dengan berbagai keadaan yang berbeza sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang hebat, ada yang berkecipta, ada yang merana, ada yang diiring dengan berjalan kaki. Sebagaimana dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum mulaqullahi mufatan ghuratan mushatan ghurla, sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan kalian tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan. Ya. Itulah keadaannya. Ada tak orang yang berkenderaan? Ya. Ada. Kenderaan itu adalah penemannya nanti berdasarkan amalan yang dilakukan saat di dunia. Kita nak mendapat sesuatu yang luar biasa di akhirat, berusahalah yang luar biasa di dunia. Begitu keadaannya. Ada yang juga yang berkenderaan, namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Siapakah mereka? Orang-orang kafir. Lagi, orang-orang yang menipu daya atas dunia. Menipu daya atas dunia, orang-orang munafik. Yang menipu daya mencari harta benda, makan minum dan sebagainya daripada jalan yang haram. Juga akan diperlakukan sedemikian. Jalan tu seret tanggal mukanya. Tak balik. Elok balik. Jalan lagi dengan muka ni. Tuan-tuan pernah tengok orang yang accident, muka kat sebelah, kepala kat sebelah. Anda pernah tengok tu? Ketika tu di Rawang, di Rawang kita singgah di balai ni, ada urusan sikit. Tengok kat luar tu, dia tunjuk gambar-gambar kemalangan. Allah, ada seorang remaja India lah, accident kan? Accident. Kulit muka ni dengan mata ni kat sebelah, kepala kat sebelah. Tanggal terus ni. Macam pedih tak pedih ketika itu. Allah, Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Baik. Innakum yuhsyaruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada masyarakat keadaan berjalan, dan ada juga yang berkenderaan, serta ada juga yang diseret di atas wajah mereka. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan mengatakan hadis ini hasan, kuat hadis ini, sahihlah. Dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yusharul kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah? Macam mana ya Rasulullah, orang kafir itu boleh berjalan dengan muka, tak kebalik, bukankah kita berjalan dengan kaki? Qala alaysa alladhi anshahu ala rijlaihi fi dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah? Wahai Rasulullah, bagaimana halnya orang kafir yang diiring atas wajah mereka pada hari kiamat? Begitu menjawab, bukankah Allah yang membuat seseorang berjalan atas dua kaki di dunia? Yang buat jalan-jalan kaki atas dunia itu siapa? Allah kan? Ya. Jawab, kata dah benar.
Maka Allah Ta'ala boleh kuasa apa saja dia nak buat. Nak berjalan kaki, nak berjalan dengan tangan boleh, nak berjalan dengan muka boleh. Pacat, lintang, jalan dengan apa? Ha, jalan dengan apa? Ikutlah. Boleh belaka. Ada belaka kan? Ada tak orang berjalan dengan punggung atas dunia? Ada. Itu seorang motivator yang berjaya tu. Berjalan dengan apa? Kan macam punggung aja kan? Tak ada kaki. Macam punggung aja. Tapi berjaya. Dia menyedari bahawa kekurangan yang ada, sebenarnya ada kelebihan di situ yang dia boleh gunakan. Menjadi petanda bagi orang-orang yang sehat segar bugar lengkap anggota ni lagi patut lebih berusaha berbanding dia sebenarnya. Baik, kau telah mengatakan benar ya Rasulullah, demi kemuliaan Rabb kami, demi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang yang boleh dibuat tidak ada mustahil pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan, matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Batulah. Ataupun apakah mungkin sejengkal? Mungkin juga. Kaum muslimin yang kami muliakan, kata pengarang ni, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, hingga manusia berkeringat, berpeluh, hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amal mereka masing-masing ketika di dunia dulu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum fil qadari mil." Qala Sulaim ibn Amr, "Fa wallahi ma adri ma yaghni bil mil am safat al ardi am mil alladhi tubtahal bihi al ain." Hadis ini panjang sikit. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sebatu. Sebatu. Panas tak masa tu? Panas sangat. Tuan-tuan, sekarang berapa juta batu matahari dengan bumi? Berjuta-juta. Boleh try Google lah tengok berapa juta. Tapi panas tak? Panas. Cuma sekarang kita ni petang-petang hujan. Petang-petang hujan tu kan? Dan malam lah. Baik, tapi sebelum daripada kedatangan Ramadan baru ni, panas. Keluar daripada kereta ke ofis, sekolah dan sebagainya, panas hampir 40 darjah. Itu jauh tu, jutaan kilometer jaraknya. Macam mana pula kalau waktu 40 darjah tu anak-anak murid kenapa berdiri tengah-tengah panas perhimpunan? Atau mereka-mereka yang ada latihan kawat, ada yang kena heat stroke, ada yang meninggal dunia masa main golf. Main golf tengah-tengah panas, lit-lit tu main golf. Kat tempat saya, IRGC, Ilsas Recreational Golf Club, 3 orang dah mati kat situ. 2 orang serangan jantung, 1 orang heat stroke, stroke habal. Tahu kan? Selangor juga, main juga, yang lain pun tak ambil peringatan pun. Dia condong itu, dia berbukit, condong macam tu je. Baik, nak cerita apa? Manusia ni nanti macam mana? Macam tak logik je. Dengan kepanasan tu boleh ke dia steady je berdiri tu? Dia diberi ketahanan itu untuk merasakan kepanasan tersebut. Itu keadaannya. Mahsyar, satu pembukaan bumi yang rata serata-ratanya, berwarna putih. Nah, sekarang lain kan, kita tanah kita berlekuk, berlompak dan sebagainya. Baik, apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan amal mereka, yakni dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, pukulan ini. Lalu tu, ada yang sampai ke dua lutut dan ada yang sampai ke pinggang, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut baginda. Tangannya parah ni. Nak lemas, nak lemas. Baik. Jika matahari di dunia ini didekatkan ke bumi dengan jarak 1 mil, saya bumi akan terbakar.
Bagaimana mungkin di akhirat kelak matahari didekatkan dengan jarak 1 mil? Apakah makhluk tidak terbakar? Nah, kita fikirlah situ kan. Baik. Pada hari kiamat kelak takkanlah manusia dikumpulkan di mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama sebagaimana yang sebelumnya itu. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tak ada tuduhan, tak ada makanan, tak ada minuman, dan saya mereka tidak mampu melakukannya. Jangankan 50 hari, 5 hari tak lagat, 5 jam pun tak lagat dah. Tak lagat dah. Letaklah kau jawatan apa, komando 5 jam kena beli tengah panas tu, tumbang juga. Apatah lagi kalau 5 hari tak ada makan, tak ada minum, meninggallah. Baik. Namun pada hari kiamat kelak mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan. 50 tahun di sini adalah 50 ribu tahun. Baik. Ada permintaan, mohon alihkan kereta WRA 4375, my V. WRA 4375 ada orang nak keluar. MDD 3866, Alfa. Dua lah, dua kereta. Sebaik baik bukan kereta aku. Boleh ya tuan-tuan? Silakan senangkan urusan sahabat-sahabat kita. Ya, sila parking dekat padang atas depan tu. Okay, baik. Lima puluh tahun kat sini adalah 50,000 tahun. Tadi tu ya, 50,000 tahun. Macam mana tuan-tuan? Kita hidup atau dunia berapa tahun? Ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Ada yang tadi kan sahabat kami 38 tahun. Paling lama 70 tahun, 80 tahun. Nak sampai 90 tahun, jarang sangat jumpa lah sekarang ni, jarang. Ada seorang, apa nama ni, mak dia 98 tahun. Orang Kelantan. Dan kuat beramal dengan Al-Quran. Hari-hari mengaji Al-Quran. Setahun rasanya khatam lebih 10 kali lah. Lebih 10 kali maknya. Mata masih terang lagi. Umur 98 tahun, Masya Allah. Anaknya dulu kerja di lembaga hasil. Anak dia. Baik. Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Satu demi satu demi satu. Semua kita tengok habis ni. Tuan-tuan, macam mana kaiban kita yang kita lakukan di dunia? Boleh Allah Ta'ala dedahkan. Apakah boleh juga Allah Ta'ala menutupnya? Boleh. Tapi kena minta sekarang taubat dan minta Allah Ta'ala tutup di dunia dan di akhirat. Kalaupun kita menyesali kesalahan kita, tak perlu kita menceritakan tentang kelakuan aku dulu, kesalahan-kesalahan di zaman gelap kita sebagai seorang perompak, penyamun, berzina dan sebagainya. Ikutlah. Jangan. Dan sebab tu anak korang bersetuju rancangan pengakuan. TV mana tak anda tak ingat? Ada ada di TV tu rancangan pengakuan. Disney tu orang tu bercakap. Walaupun muka tu dikaburkan, tapi suara tu orang boleh tahu, ini kawan aku ni. Jangan dedahkan. Oh taklah, dah tutup dah, tiba-tiba kau dedahkan pula. Jangan. Malu kita sebenarnya. Akhirat lagi kita malu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup aiban kita masing-masing, termasuk anak yang ke depan ni. Jahil sangat, lemah sangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab itu. Dia akan mesti diganti tuan-tuan jutaan kali, jutaan kali. Baik. Siapakah golongan yang akan mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang kita nak ni, cerita ni, fokus kita pada pagi ini. Inilah dia. Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebahagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy di hari mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah semata-mata. Sab'atun yuzilluhum
Yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bukan imam sembahyang. Dia kata pemimpin di sini, pemimpin lah. Dan imam-imam tu pemimpin, ketua negara, sampai lagi ikutlah turun ha, sampailah pengerusi JKKK tu kan, pemimpin bahagian negeri, pemimpin bahagian daerah, pemimpin bahagian cawangan dan sebagainya. Adil, senang ke cari bau-bau ni, isu integriti dan sebagainya kan, yang diwabarkan oleh ialah pasukan beruniform kita. Nak sebut ni pun susah, apa nama pekerjaan dia tu kan. Integriti sangat calar pada masyarakat orang Islam, tetapi kurang berlaku pada masyarakat yang bukan Islam. Kenapa berlaku macam tu tuan-tuan? Kerana kita Islam, tekanan-tekanan, ujian-ujian itu dah datang bertalu-talu. Bagi siapa yang berjaya menepisnya, dapatlah akan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini dia datang berbagai sudut. Ada orang dengan duit, ada orang dengan perempuan, ada orang dengan jawatan, ada orang dengan nikmat dunia dan sebagainya. Benda tu akan datang bertalu-talu, bertalu-talu. Ada orang ni orang perempuan usik tak lut, tapi datang tawaran duit, jalan. Ada berbagai sudut ya, nanti saya ceritakan. Yang ujian tentang perempuan hebat zaman hari ni, hebat. Tarikan iblis sikit je nafsu dalam ni, badan kita ni. Sebab tu adanya fadilat Ramadan ini sangat besar. Syarat kita jaga puasa kita tu zahir dan batin dia. Kalau kita hanya jaga zahir, tak ada beza kita dengan sebelum-sebelum ni, super je, tak ada beza apa. Baik, pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh membesar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan jumpa, kecuali yang di madrasah tahfiz apa semua tu ialah, tapi yang di luar-luar ni halimnya leka, lalai, cuai, main motor, wili, uikam, tidak solat. Yang berkah duit pun ramai tak solat, hingga berlaku perceraian. Bila kita selidiki, sembahyang macam mana? On off, on off. Bila si lelaki, yakni si suami on off, si isteri apatah lagi. Walaupun begitu kan, isteri akan follow bagaimana agama suaminya. Walaupun isteri dulu sekolah agama sekalipun, belum tentu, bukan satu jaminan, tidak kan? Kerana kekuatan itu didorong oleh si suami. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, lelaki itu pemimpin bagi wanita. Tiba-tiba kalau dia kurang ciri kepimpinannya tu, sebab semayang ni pun dia cuan, itu pun dah melayakkan bagi si isteri minta fasah. Minta fasah. Ada orang yang nak bernikah lain kan, tiba-tiba si isteri dia kata dia berlaku adil, dia seorang pegawai bank, manager bank, dia mampu berlaku adil. Cakap pada hakim, apa jawapan isteri? Tuan hakim, apakah seorang yang gagal menunaikan solat dengan sempurna, bukannya 5 waktu, hanya 2 waktu atau 3 waktu sehari, mampu berlaku adil? Kena datang kepala tu lah. Dia berhakim pangkah, sambung lagi bicara akan datang. Kau tak pun paham, tak bagi, tak kahwin lagi, walaupun duit ada. Kerana adil itu sangat perlu. Adil, bersikap adil dengan Allah. Kamu itu hamba, bagaimana cara kehambaan? Mentaati Allah dengan betul. Betul kan? Baik. Seterusnya yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Tuan-tuan bersyukurlah menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu datang ini pun dengan iradah kudrat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampai dalam penjagaan Allah. Kita mampu buat ini dengan izin Allah. Bukan aku buat ni, aku dah buat ni, aku dah buat ni, aku. Benda baik ni sandarkan pada Allah, Allah Ta'ala membenarkan. Tapi kalau benda buruk, jangan sandarkan pada Allah. Walaupun hakikatnya Allah Ta'ala boleh menetapkan segala-galanya, tetapi Allah Ta'ala melarang benda-benda yang haram itu, dilarang.
Fa'alhamha fujurha wa taqwaha. Aku mengilhamkan bagi diri manusia itu jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Pilih bagi diri kamu sendiri. Mau nak mana, buat benda baik boleh pahala, buat benda jahat boleh dosa. Bila boleh dosa, tak ada tempatnya, neraka dan jawab dia. Jika Allah Ta'ala berkehendak sedemikian. Baik. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah Ta'ala, di mana keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah. Datang kita ke masjid, jumpa kawan kita, dan berpisah balik. Bagaimana majlis ilmu dan sebagainya, semuanya semata-mata mencari redha Allah, berhubung secara baik, mengikut hukum-hukum undang-undang syarak. Dan seterusnya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lelaki cantik rupawan, tak kira lah berkedudukan ataupun tidak. Lalu ia lelaki itu mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Bila sebut begini juga, sebaliknya, diajak oleh seorang lelaki terhadap seorang wanita, wanita itu juga menyatakan sedemikian, aku takut kepada Allah, aku takut. Tapi kenapa dia datang ke sini, dia kata, seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, kan, diajak zina kepada seorang lelaki. Sebab yang banyak ni yang macam ni, jawapan dia. Tarikan syahwat ini lebih banyak atas diri wanita terhadap lelaki. Bukan lelaki yang mengajak, tetapi wanita yang mengajak. Contoh, setuju ke tak? Contoh saya bagi, ya. Dua minggu sebelum Ramadan, ataupun berbulan-bulan sebelum itu, ada orang nak request friend di Facebook kita. Dia tengok dia menutup aurat, okey lah. Kalau orang yang request friend tu Chinese ke non-Muslim yang lain, walaupun dia belum menutup aurat, saya approve juga. Sebab mungkin dia nak tengok kita punya penyampaian dan sebagainya, nasihat dan umpamanya lah. Tapi kalau tengok Islam, dia tiba tak menutup aurat dengan baik, saya tak akan accept lah. Baik. Jadi tengok, okey lah budak ni, muda lah, bawah 30, mungkin 26, mungkin 27, tutup aurat, bolehlah. Tiba-tiba selepas berbulan-bulan, dia hantar mesej, assalamualaikum abang. Abang dia panggilnya aku. Lain macam ni. Bersedihkah kamu? Boleh tak saya bercakap sekejap? Minta maaf, saya tengah bekerja ni. Dah pernah nak prepare kejap lagi, nak solat asar, tapi kita tak cakap lah kat dia nak sembahyang asar kejap lagi ni. Sekejap je. Tak boleh ke? Ada hal penting ke? Awak mesej saja lah, nanti saya reply, saya jawab ke soalan-soalan apa yang awak nak tanya. 5 minit je. Alah, sorry lah, memang tak sempat lah, nah, rushing ni. Seminit je, please. Ada please. Macam penting benda tu, kita pun panggilah. Okey, bolehlah kalau nak call. Kita ingat dia call, tiba-tiba dia buat video call, terperanjat beruk aku. Dia buat video call. Lagi terperanjat beruk, dia buat video call tu, dia bogel dalam video call tu. Orang Melaka, nama dia tulis Melaka lah, from Melaka, entah you entah tidak, Allah Adam lah. Terperanjat tu, tutup terus. Lepas tu 10 minit kemudian azan asar kemandang, saya jadi imam. Hancur aku punya bacaan dari tu. Tuan-tuan, maksiat yang datang sekelip mata macam tu pun, walaupun bukan kehendak kita pun, boleh dah boleh mengganggu dah. Tu yang tak sengaja. Kalau yang sengaja, lagilah mengganggu, confirm. Lepas tu tuan guru anak, Tuan Syekh Abdul Rahman Ja'far Al-Khalili Tarekat Naqsyibandi di Serkam Melaka, dia pesan apa? Kalau kita dapat jaga anggota tubuh kita ni, 7 anggota ini, mata, telinga, kaki, mulut, lidah, perut, faraj dan kemaluan, nah, itu maksudnya kan? 7 hari, 10 hari, lebih-lebih lagi Ramadan ni sangat bagus. Jaga betul-betul, struggle, ikat ketat-ketat ni. Selepas itu baru akan merasai kemanisan ibadah, baru akan dapat rasa sedap. Kalau tak, dia bermain lah. Imam baca Fatihah, kita mengayau. Tak pernah mana pergi yang membayangkan batang tubuh seseorang dan sebagainya. Racun sungguh, racun sungguh, tuan-tuan. Ini bukan masuk jarum dan ini kanser tu masuk. Tentu kan? Baik, selesai daripada solat asar, saya pun message. Kenapa jadi macam ni? Saya ni janda, dia kata. Suami saya meninggal dunia.
Ibu-ibu kat belakang tengok, percaya terus. Itu jawapan dia, entah ya, entah tidak. Dia umur 25 rupanya. Saya tanya berapa umur 25. Awak masih muda. Carilah pasangan yang baru yang boleh menafkahkan bagi awak kehidupan, makan, minum, tempat tinggal dan batin awak menurut jalan yang betul. Dia pun jawab, iyalah. Dia orang. Itu kan budak-budak sekarang, ya Allah, bukan semua budak-budak sekarang, sebahagiannya lah. Anak siapa? Allah Alam. Benda ujian-ujian macam ni tuan-tuan, oh hebat. Sebab itulah antaranya sunnah adalah menikahi janda. Supaya apa? Terpelihara maruah, maruah diri dia dan maruah Islam. Macam ada berani senyap je tu kan. Berani ustaz, tapi senyap-senyap je lah. Dia kata, senyap-senyap je lah. Kami rahsia. Saya bongkar lah sikit. Ramai yang berada di kedudukan jawatan-jawatan yang atas-atas ni, kan, susah ke apa benda ke, ikut lah, kan. Kami senyap-senyap, ramai. Macam akak-akak belakang, aku kena check lah lelaki aku kalau macam ni ustaz dah cakap ni, kan. Ramai senyap-senyap. Ketua polis tak ketua polis ke? Tak tahulah. Tapi dia berjaya takbir dengan baik yang pertama dan dia berjaya takbir yang dengan baik yang kedua. Kenapa keadaan ini berlaku tuan-tuan? Supaya maruah diri dia dapat jaga. Aku memang memerlukan begitu kerana fitrah aku memang memerlukan tidak cukup dengan satu. Ya? Apa-apa kat makam-makam merah padang marah nak marah. Aku nak lesbik ustaz ni sekarang. Macam tu kan. Tapi itulah dia. Kerana apa? Menjaga si suami daripada jatuh ke dalam kancah dosa besar. Tuhan darah dia kemah dia kan. Dan melatih kesabaran atas si isteri. Reto sabar dan kekal taat. Oh ini barang susah ni. Selama ni baik. Dapat tahu kata lagi kahwin lah. Jahat betul lagi aku. Jahat. Bukan dia kahwin tu. Bukan dia berzina tu. Dia kahwin tu. Jahat terus. Betul tak? Orang kat depan buat muka sedih je, macam tu lah aku kan. Sungguh lah ni dia tuan-tuan, cabaran ni memang ada sangat-sangat, subhanallah. So kalau kita ada daripada kalangan anak-anak kita yang janda, boleh tak kalau kita tolong carikan pasangan untuk dia? Silakan, jawapan dia silakan. Lagi, seseorang yang bersedekah lalu merahsiakannya. Jadi budak tadi tu lepas saya nasihat lebih kurang dalam 2 minggu kemudian dia tutup FB dia. Tutuplah. Alhamdulillah. Tapi tak tahu pula kalau nak datang dia buka FB lain pula. Buat hal lagi dengan orang lain. Kan? Allah Akbar. Baik. Seseorang yang bersedekah lalu merahsiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Tapi hari ini infak tangan kanan, tangan kiri, selfie. Lain ceritanya. Ikhlas tak ikhlas tu hati yang tahulah. Dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kan? Kalau mengajak orang, letak caption mengajak orang. Macam mana? Saya telah sampaikan amanah tuan-tuan yang telah pun buat collection baru-baru ni dan disampaikan kepada si fulan ni. Maka dia ambil gambar dan sebagainya. Tetapi kalau nak ambil gambar pun, minta izin dulu dengan si fulan yang kita bagi bantuan tersebut. Sebab dia nak menjaga maruah dia. Dia malu, dia segan. Orang miskin yang betul ni tuan-tuan, dia segan, dia diketahui bahawa dia tu miskin tu. Dia segan, dia malu. Anda biasa berurusan dengan tahu lah. Dia malu. Nak datang majlis masa Ramadan, kita nak bagi semangat kat dia. Saya malu lah ustaz, saya malu. Nampak? Nampak macam tu kan? Baik. Tuan-tuan, ada orang yang bersedekah hingga menjadi seorang jutawan. Anda cerita sikit ya. Saudara Hafiz Hugh yang menyumbang RM1 juta bagi pembinaan masjid Bandar Tasik Bersama, yang mana anda sebagai ketua wakafnya lah. Kita target untuk mendapatkan RM20 juta dalam tempoh 3 tahun untuk kita bina masjid Bandar Tasik Bersama. Bermula daripada Ramadan tahun lepas, kita memperkuatkan lagi promosi dia tu hinggalah ke Ramadan tahun ini, yang mana kita jangkakan 3 tahun untuk dapat 20 tu. Tiba-tiba tak sampai setahun, dah hampir sampai 20 juta. Baik.
Antaranya dibantu oleh saudara Hafiz Hiu RM1 juta. Hafiz Hiu ni adalah seorang Cina, asalnya seorang reverend. Reverend ni mereka yang menyelia padri-padri di bawahnya. Satu hari taufik hidayah Allah Ta'ala masuk ke dalam hatinya, mempertikaikan tentang agama yang mereka anuti, Nasara ni, Kristian ni. Dia tanya pada padri yang ada, aku ada satu kemusykilan. Kita menyembah anak Tuhan, Isa, Nabi Isa AS tu, dia sebut Isa Al-Masih. Baik, ketika dimatikan Nabi Isa tu 2-3 hari tu dan disalib tu, yang Nabi Isa ni mentadbir dunia, ketika dia mati siapa yang tadbir? Seorang pun tak ada jawab. Padri-padri tu jam terus, tak ada jawab. Satu lagi, kenapa kita sembah anak Tuhan, kita tak sembah Tuhan bapa dia? Bapa kita lagi mak pula. Itu kan, lagi je tak ada jawab juga. Apakah ada something wrong dengan agama yang kita pegang sekarang? Lagi jam lah, 3 kali jam. Baik, tak ada pun jawapan. Lain sekali dia beli terjemahan Al-Quran, semua jawapan ada dalam tu, semua jawapan ada di dalamnya. Akhir sekali dia convert to Muslim, tinggalkan pekerjaan dia sebagai reverend, dia belajar untuk ilmu di UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Ya, dan ketika mana dia sempat berkahwin di sana, satu hari dia memang seorang yang sentiasa mengamalkan sedekah apa boleh tinggal di masjid dan surau, tanpa melihat warna apa yang keluar daripada wallet tu, terus dimasukkan ke dalam tabung. Baik, satu hari memang hanya tinggal 2 helai berwarna hijau, RM10 lah jadinya, 2 helai. Sesudah selesai solat zuhur, dia pun tariklah, ya Allah, aku hanya ada 2 keping ini, ya Allah. RM5 untukmu, ya Allah. RM5 untuk aku. Esok lusa, insyaAllah kalau ada rezeki lain, adalah untuk kehidupan aku, ya Allah. Perniagaan dia tak pernah menjadi. Dan ketika mana dia belajar tu. Baik. Tiba-tiba saat merapati kenderaannya nak balik ke kolej, dapat panggilan, Hafiz, kau free tak? Free. Pukul 3 ni boleh tak kau pergi dekat ni KB, Kota Baru? Ada apa? Kau tolong jadi penterjemah bahasa Mandarin ke bahasa Melayu, bahasa Melayu ke bahasa Mandarin. Boleh tak? Boleh. Penterjemah asal mana? Ini program, program dengan siapa ni? Kau pergilah nanti, kau tengoklah dengan siapa. Rupanya penterjemah yang asal, yang sepatutnya bertugas pada waktu petang tu, cerit-berit dekat airport, bukan cuma cerit-berit, mana mungkin nak perform, nak sampaikan orang lain bercerita cucah-cucah panjang, awak terjemah pendek. Apa yang kau cerita ni, apa dia cerita, macam tak telly je. Tak mungkin macam tu, kena ada lah orang lain. Kalau tak, kawan tu ialah struggle dengan menahan perut dan sebagainya. Baik, dia pun pergi-pergi-pergi, jumpa almarhum Tuan Guru ketika itu masih lagi menjawab jawatan Menteri Besar. Dalam-dalam mana dia cerita ni, lalu diminta pertolongan supaya dia menyampaikan terjemahan dalam dua bahasa tersebut, dan dia perform dengan keadaan yang agak-agak berau. Ini kerajaan negeri berupanya, dengan Dewan Perniagaan Cina Kelantan, dan mungkin ada pelabur daripada China yang datang ke situ. Baik, selesai daripada sesi tersebut, dia minum semeja dengan MB lah ketika tu, dan MB pun bagilah satu sampul pada dia sebagai tanda cendera hati. Dia terfikir, tadi aku bagi RM5 semata-mata kerana Allah. Aku yakin Allah Ta'ala akan balas 10 kali ganda, jadilah 50. Begitu. Dan Tuan Guru tinggalkan nombor telefon, nanti ni alamatnya, singgah-singgah ke rumah, nak kena mengenal dan sebagainya. Baik. Tapi dia tak pergilah hari itu, dia pergi hari yang lain lah, rumah Tuan Guru. Baik. Balik masuk ke kereta, sampai ke kolej, sebenarnya dia buka sampul tersebut, yang disangkakan mungkin RM50 ataupun RM100, RM200, RM500 lah paling tinggi disangkakan sedemikian. Tapi buka-buka bukan RM100, RM200, RM500, tetapi Allah Ta'ala bagi RM5,000. Tak berkira dengan Allah, Allah tak berkira dengan dia. Ini tipnya tuan-tuan.
Jadi bagaimana supaya Allah Ta'ala tak berkira dengan kita bermudah dengan kita nak bagi rezeki, kita bermudah-mudah memberi sesuatu kerana Allah. Kita bermudah-mudah, kita permudahkan diri kita kerana Allah, insyaAllah. Gitu kan. Kemudian satu ketika yang lain, dia bertandang ke rumah Tuan Guru, dan Tuan Guru pernah berpesan pada dia, Hafiz, Amo nampak umur ni jadi orang senang, jadi orang yang mewah, kaya. Mu teruskan, kekalkanlah beramal apa benda, jadi seorang yang pemurah kerana Allah. Dikekalkan benda tu. Pada tahun lepas 2020, sekarang 2021, Masjid Taman Sutera Kajang pun dia bagi RM1,000,000. Ada masjid-masjid lain dalam Selangor ni, dia dah bagi keseluruhan termasuk masjid kami, RM7,000,000 yang dia dah bagi. Dia adalah founder susu import C2Joy yang dijual dengan MLM system. Itulah dia, saudara Hafiz Yu. Dan perkahwin yang lain, perkahwin yang lama tak bertahan lama, perkahwin dengan anak Melayu yang barulah gitu kan, seorang jutawan. Allah Ta'ala menggantikan pelaburan dia untuk membina masjid-masjid itu sebanyak RM7,000,000 yang telah pun dilaburkan kerana Allah. Dia mendapat balasan daripada Allah, keuntungannya pada tahun lepas campur tahun ini sebahagiannya RM100,000,000 yang dia dah dapat. Ya Allah, orangnya humble sangat. Tak ada rasa nak belagak, ada rasa lebih ke, tak ada, tak ada, tak ada. Sangat heran. 10 kali yang dia sempat bertemu dengan Tok Guru untuk mengambil pesanan, nasihat dan sebagainya. Itulah dia, seorang yang pemurah. Baik. Seorang yang alim, seorang yang warak tetapi kedekut, dibenci Allah, berbanding seorang yang jahil tetapi pemurah. So, jadilah orang yang pemurah. Sebab orang yang masuk ke dalam kubur minta hidupkan kembali, aku nak bersedekah. Saudara kita ni, saudara baru kita, tak baru dah lah, lama dah lah sebenarnya, dia rebut peluang tu sebelum dia mati. Kita bagaimana? Masih hidup, ada peluang. Jangan lupa selepas ni amal, kata kalau boleh setiap kali aku ke surau RM2 masuk, setiap kali kalau 5 waktu RM2, maknanya sehari RM10. Sebulan maknanya sehari RM300, boleh ke? Ikut kemampuan masing-masing lah. Macam tu kan? Baik. Dan seterusnya yang terakhir, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Maksudnya apa? Orang yang bangkit bangun malam. Bangun malam bukan bangun saja, bangun menunaikan solat taubat, solat hajat, solat tahajud, solat tasbih, witir. Kita di bulan Ramadan ini witir dah buat malam tadi, maka tidak berulanglah witirnya. Cukuplah dengan hanya sekali witir itu saja. Ya, itulah antara pesanan juga, pesanan yang disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Rahman Ja'far Al-Khalidi. Dia kata apa? Kurangkan tidur, banyakkan berjaga malam. Ahli Sufi apabila menjelang maghrib seronok, sebab aku nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Kalau kita menjelang siang kita seronok, sebab nak berseronok macam-macam benda nak kita buat. Baik. Lagi yang berbeda, pesanan Tuan Guru, kurangkan bergaul, kurangkan bercakap. Tapi ramai orang kita ada setengah tu jadi suka bercakap kan? Walaupun dia guru Quran pun, kita mahu cakap, bukan guru Quran kat sini, tempat lain kan? Kejap-kejap update, kejap-kejap update, kejap-kejap update, segala benda cerita dia nak bubuh dalam tu. Jangan terlalu obses dengan Facebook, WhatsApp dan sebagainya kan? Nanti anak sekolah pun cerita, anak sikit perut cerita, lagi-lagi cerita, contohlah contoh kan? Macam-macam benda nak dicerita, jangan. Hilang siqah. Kamu guru Quran, kamu cerita benda ni, benda ni, benda ni, hilang siqah. Orang jauh, orang akan jauh hati daripada kita. Itu ya. Baik, kita sesal kesalahan kita dengan Allah Ta'ala sangat banyak, sangat banyak. Sebelum kita dipanggil bertemu Allah, apatah lagi dalam keadaan yang mengejut. Ya. Golongan lain yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala ialah mereka yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang kepadanya atau memutihkan hutang daripadanya. Ya, orang tu berhutang, kita tahu dia tak mampu bayar pun, sebab dia memang susah hidup dia. Bukan dia orang yang jenis sengaja delay ataupun memang orang yang jenis degil, tak ada usaha apa benda kedap. Dia usaha-usaha dah tapi tak mampu juga. Kita halalkan, pahala besar tu Allah tak nak bagi tu. Pahala besar. Ya, kita memberi sedekah pada orang yang berhajat dengan kita memberi hutang pada orang yang sangat berhajat. Orang yang berhutang, yang minta hutang ni, yang berhutang ni, dia lebih besar lagi daripada yang tadi.
satu lagi itu. Itu dia rupanya. Barang siapa yang memberi kelonggaran pada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, nescaya Allah Ta'ala akan menaunginya dalam naungan arasy pada hari kiamat. Tuan-tuan, ada satu cara lain yang tuan-tuan boleh buat. Apa dia? Sekeliling kita ada kedai runcit. Kedai Aceh ada tak kat sini? Kedai Aceh. Mungkin ada kan? Orang-orang yang kesusahan mesti ada keliling kita. Ada tak tuan-tuan perasan buku 35 kat kedai Aceh tu? Yang diselit kat tepi kaunter dia tu. Maknanya ada orang berhutang untuk hidup. Beli belanja dapur, susu anak, beras, sardin, telur, bawang, kicap, ikan bilis, ikutlah. Tuan-tuan tiba-tiba ada bonus tahun ni ataupun ada dapat gratuiti, dapat KWSP. Ada 5 buku orang berhutang kat situ. Seorang ada 100 lebih, seorang ada 200, seorang ada RM560. Kira-kira cocongan tuan tak sampai RM600. KWSP kita dapat bukan RM100-200, RM20,000, RM200,000, RM300,000 kan. Setakat RM500 tu apalah sangat. Oh, ada tak orang berhutang kat sini? Jumpa dengan toki kedai tu, ada. Okey, ni saya bayar, ni saya bayar, ni saya bayar. Nanti kalau dia datang, tu lain punya hal, lain punya hutang lah. Tapi yang ini, saya settlekan, tolong rahsiakan. Tolong rahsiakan. Inilah maksudnya, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Itu dia tuan-tuan. Bolehkan kita buat benda ni? Boleh sangat. Boleh sangat. Yang inilah jalan ikhlas ni yang kita nak latih. And amount tu boleh tahan juga, RM500 bukan RM560. RM500 boleh untuk kita nak melatih diri kita tak berkira dengan Allah. Tu saya tunjukkan contohnya, insyaAllah. Gitu kan. Allah Alam, moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah, inayah, riayah Allah Ta'ala bagi kita ni kan? Pendengaran kita, penglihatan kita, segala tindakan kita, semuanya yang Allah Ta'ala suka. Bermakna yang Allah Ta'ala murka, insyaAllah. Maaf, aku lakukan lihada. واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فكحنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحرز المرسلين وإلى هذا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.